adalah kelas 3 UN. Kamar saya 3N, kelas 3 UN. Kalau menurut saya, pembelajaran seperti ini tuh menyenangkan, bikin happy, yang ngisi waktu kosong daripada tidur di kamar. Harapan ke depan gimana? Semoga nanti diadain lagi kayak gini. Oke, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak pertama pelatihan ini, kami bersyukur sekali banyak ilmu-ilmu yang kami dapat. Pertama tentang bagaimana cara metode sentimen yang mungkin baru kami kenal. Terutama pribadi saya. Jadi dengan materi saintifik ini diperlukan adalah keaktifan siswa di situ. Benar, betul-betul siswa jadi aktif mengkaji, menelaah pelajaran yang mereka akan pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu-ilmu yang disampaikan dari tutor itu sangat banyak sekali ya, yang mungkin kedepannya sangat bermanfaat bagi kami. Latihan tadi yang diberikan oleh tim saya khususnya kepada kami alhamdulillah sangat bermanfaat ya, terutama metode pendidikan yang bagi kami lebih menambah wawasan sehingga kami bisa lebih mengembangkan lagi dalam aktivitas pembelajaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsul Afan, kelas 8C. Saya bersekolah di Madrasah Al-Zaitun Kereta Api Desa Gantang, Kecamatan Indramayu. Kesan saya mengikuti pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena ada cara belajar baru. Mungkin kalau belajar di Trapa, belajar cara bagi di Trapa terus santai-santai tidak tidur di kelas. Kita pakai proyek. Guys, kita senang dulu ya.